Hai semuanya, balik lagi nih dengan channel kami. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe ya, dan klik loncengnya biar nggak ketinggalan berita menariknya guys. Oke? Aduh, mahasiswa unjuk rasa desak polisi kejar penyebar hoax Ratna Sarumpait. Sumber dari megapolitan.kompas.com. Sekumpulan mahasiswa yang mengaku terkabul dalam forum aksi mahasiswa Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Kapolda Metro Jaya Kamis 4 Oktober 2018. Mereka menuntut polisi segera mengusut penyebar berita bohong soal kasus penganiayaan aktivis Ratna Sarumpait. Para mahasiswa memarkir mobil orasi di depan gerbang polisi Polda Metro Jaya. Sejumlah orator menyuarakan tuntutannya di atas mobil tersebut. Kami harap polisi segera mengusut tuntas kasus penyebaran hoaks Ratna Sarumpait. Tangkap aktor-aktor di baliknya, Ratna Sarumpait ratu hoaks, ujar seorang mahasiswa dengan pengeras. Sudah banyak laporan masyarakat soal ini, segera tindak lanjuti kasus penyebaran hoaks ini. Prabowo Fadlizon semua yang menyebarkan, ujar dia. Sekitar 45 menit penggelar aksi, polisi mempersilakan 4 orang berwakil mahasiswa memasuki Kapolda Metro Jaya. Para mahasiswa diberi kesempatan bertemu dengan pihak kepolisian untuk mengetahui perkembangan penyelidikan. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono memastikan penyelidikan kasus penyebaran hoaks tentang pengeroyokan Ratna di Bandung pada 21 Agustus ini masih berlangsung. Argo mengatakan Kamis ini polisi akan memeriksa sejumlah saksi dari pihak Rumah Sakit Bina Estetika tempat Ratna menjalani tindakan medis bedah kulit pada 21 September 2018. Argo mengatakan hal ini dilakukan menanggapi sejumlah laporan masyarakat yang diterima pihak kepolisian terkait kasus ini. Sumber dari megapolitan.kompas.com. Dan bagaimana komentar Anda? Jangan lupa like dan subscribe channel ini jika kalian suka dengan video-video kayak gini. Oke, thank you guys.